berarti kebetulan di sini IP dari <coughs> e, Linksys ini adalah satu satu ya teman teman jadi ini harus dirubah dulu biar beda segmen dengan IP router STB saya jadi cara gantinya gampang teman teman tinggal kita rubah di sini menjadi terserah teman teman ya di sini saya rubah menjadi nol jadi di sini juga saya ikutkan menjadi nol kemudian di sini juga saya beri no jadi seperti ini ya teman-teman settingnya kemudian kita oke okay. nah setelah merubah ip seperti ini kita save dulu ya teman-teman nah pada saat save kita tunggu sampai terkoneksi kembali sekaligus kita perhatikan di sini aja ya teman-teman kebetulan saya menggunakan koneksi lan berarti ini masih 1.1 titik ya teman-teman jika sudah diganti seperti tadi, harap cabut dulu ya teman-teman. Koneksinya, jadi ini saya cabut dulu kabelannya. Nah sekarang sudah terlepas, saya pasang lagi teman-teman. Biar berubah menjadi 0.1. Kita tunggu sampai terkoneksi kembali. Identifying. Nah coba kita cek status apakah sudah 0.1. Baik, sudah 0.1 ya teman-teman. Berarti kita ganti di sini akses di web browser menjadi 0.1. Kemudian kita login kembali root dan admin. Oke. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kita eh, coba pasang eh, STB 1-nya di one ya, teman-teman. Kebetulan STB eh, 1 itu ekor IP-nya 1.1. Sebentar saya tancapkan dulu USB-nya ke port 1. <tuh> Oke, okay, kita sambil perhatikan indikator di sini. Jika sudah terpasang, indikator akan berubah. Nah, seperti ini berarti sudah aktif ya, teman-teman. <tuh> nah, sekarang 101 sudah masuk, eh 10 sudah masuk. menjadi port 1 baik teman-teman kita kembali ke sini eh, kita klik dulu yang ini ya kemudian di pilihan satu ini kita hilangkan centang untuk port 1 teman-teman kemudian kita oke okay. nah kemudian di sini kita tambahkan pilihan 3 dengan ID 3 kemudian yang dicentang adalah port 1 dan di sini kita beri nama apa Ethernet mappingnya itu one satu ya teman-teman karena yang ini sudah 1,0. Pilihan 2 ini adalah 1,0 dan pilihan 3 nantinya menjadi 1,1. Kemudian kita klik add seperti ini dan save. Oke, okay. jadi eh, link sisnya akan eh, ribut ya teman-teman. Sambil nunggu link sis kita perhatikan di sini sampai link sisnya connect. Kembali, ini belum terputus ya teman-teman. Jadi bisa di skip di sini. Nah, sekarang sudah terputus dan kita tunggu sampai terkoneksi kembali ya ini masih proses identifying lagi teman-teman kita tunggu ya beberapa saat oke e, masih restart kayaknya ya identifying lagi identifying lagi jadi nanti port satu akan berubah menjadi 1 ya teman-teman baik sekarang sudah terhubung Ya, gateway 01 ya untuk e, link sis ini. Oke, sekarang kita tidak perlu tunggu ini ya teman-teman, langsung saja hapus ini dan langsung akses ke IP. Nah, di sini kita bisa setting lagi untuk memasukkan e, pilihan tadi ya, pilihan tiga tadi ke load balancingnya. Jadi masuk ke tab basic ya teman-teman. Basic. Kemudian di sini di number one port kita tambah 2 one, berarti dua sumber one ya. Kemudian ini dicentang ya teman-teman seperti ini. Nah kemudian di sini akan bertambah menjadi one satu nih, karena kita jadikan one 2 di sini dua one maksudnya. Nah di sini sudah masuk one satu. Selanjutnya kita save dulu ya teman-teman. Nah setelah di save seperti ini kita tunggu lagi sampai proses selesai. Saat. nah sudah selesai ya teman-teman coba kita masuk ke <coughs> overview lagi untuk melihat apakah sudah berubah menjadi one oke sebentar ya ini sudah berubah menjadi one satu ya teman-teman unplugged berarti belum terpasang memang seperti itu baik untuk eh, di sini belum ada ip di one satu karena belum terpasang dari ISP kedua ya teman-teman baik saya akan cek dulu eh, speed internet di ISP 1 ya saya cek speed internet di ISP1, kecepatannya seperti apa, berapa, biar kita bisa ada patokan untuk mengingat ya, teman-teman. Ini adalah ISP1, dengan kecepatan kita tunggu sampai tes speed, baik kecepatannya sekitar kisaran 20-an ya teman-teman jadi kecepatan kisaran 20-an 25-an lah ya 25-an ya teman-teman kita skip dulu uh, selanjutnya saya pasang ISP kedua ya teman-teman di port 1 karena port 1 sudah menjadi 1 oke okay. kita tunggu sampai Nah, sekarang sudah terkoneksi dan coba kita cek ke bawah apakah sudah mendapatkan alamat IP teman-teman. Nah, sudah juga ya teman-teman. Jadi eh ekor 11 itu adalah ISP 1 saya. Kemudian ISP 2-nya ekor 21. Baik, kita coba akses dulu ke eh STB-nya ya. Berarti 21 ya. Nah, di sini sudah bisa terkoneksi juga kita langsung cek dulu untuk e, modem yang digunakan di esp 2 ini jadi saya gunakan modem IP jadi kedeteknya di W1.0 ya teman-teman nah ini sudah terkoneksi juga dan ini adalah STB1 ini adalah STB2 nah coba kita lihat apakah e, injeknya juga ter, sudah terkoneksi ya baik <tuh> injek juga sudah terkoneksi ya teman-teman kedua-duanya ISP1 dan ISP2 Baik, eh, tadi adalah pengujian ISP1, ada di 25an Mbps ya teman-teman. Sekarang saya akan menguji ISP2 sampai mengetahui, jadi ISP1 ini saya lepas lagi ya teman-teman. Saya lepas lagi. Untuk, eh, ya sekarang sudah terputus ya, nya sudah ter, eh, tidak aktif. Meskipun di sini masih ada, jadi ini tinggal dirilis aja biar hilang di sini teman-teman. Nah, jadi sekarang yang terkoneksi adalah e, ISP2 ya Baik saya akan cek speed dulu untuk ISP2 nya <tuh> Ada e, dikasih berapa Mbps di sini? Oke kita langsung tes ISP2 Dan kita ingat tadi di ISP1 adalah 25an Mbps ya teman-teman Dan di ISP2 ini kita tunggu berapa ya Sepertinya hampir sama ya teman-teman Hampir sama lah 25an ini malah 30an ya teman-teman Oke kita lihat dulu 30an ya ya. Berarti 25an 30an Berarti kita harus dapat uh, speed di atas uh, 50 Mbps ya teman-teman Jika digabung keduanya Baik kita sudah punya patokan Berarti kita kejarnya 50an Mbps Oke okay? Uh, ISP 1 saya pasang kembali di Linksys. Oke, okay, kemudian di sini saya klik uh, renew ya. Biar di deteksi kembali. Nah, sekarang sudah terkoneksi kedua-duanya, teman-teman. Di sini ada 1011. Nah, koneksi PC saya di LAN 1. Baik, kita akan uji uh, bersamaan sekarang, teman-teman ya. Berarti sudah dua koneksi. Kita akan cek apakah 50an Atau bagaimana ya teman-teman Kita kejarnya ke 50an ya Karena kurang lebih 25 tambah 30 Seperti itu Koneksi tadi ya pada saat ngetesnya Kita lihat apakah bisa mencapai 50an Ya bisa ya teman-teman Jadi ini load balancingnya berfungsi dengan baik karena sudah bisa meload keduanya ya teman-teman Ya koneksi saya sepertinya kurang e, bagus ya hari ini Ya uploadnya juga e, bertambah ya teman-teman Untuk ISP 2 tadi uploadnya cuma sekitar tidak sampai 3 Mbps Dan yang ISP 1 memang sekitar berapa tadi 17an kalau nggak salah ya Jadi seperti ini ya teman-teman Keduanya Kedua sudah berfungsi untuk memastikan apakah keduanya memang melalui injek yang sama apa yang berbeda atau hanya menggunakan satu ISP baik ini kita buka panel IACD nya ya teman-teman kemudian kita perhatikan nanti bar nya di sini. yang ini juga kita buka panel IACD nya jadi ini saya close ini juga saya close berarti ekor 11 satu -satu ini adalah ISP 1 ekor 21 adalah ISP 2 baik di sini kita perhatikan barnya jika ada proses tentu eh, keduanya naik ya teman-teman oke kita langsung uji coba speed test lagi ya kita langsung uji coba speed test lagi apakah menggunakan eh, kedua isp atau hanya satu isp tentu kedua sih karena mm, tadi tidak ada yang mencapai 40-50 mbps ya jika masing-masing satu isp baik teman-teman kita Uji coba lagi di sini dan kita e, bisa lihat di sini ya. Nah sekarang sudah mulai bagus sepertinya. Nah coba kita lihat di sini, ini naik, ini juga naik ya teman-teman. Jadi e, jelas keduanya e, loading sama-sama seperti itu. Ya jelas naik ya teman-teman. Nah ini mungkin e, ngelotnya satu aja nih uploadnya dan memang itu adalah kekurangan dari linksis ya teman-teman dari press apa bukan link cc sebenarnya dari Prestomato kadang uploadnya bermasalah uploadnya ngelot ngelot cuman ke satu ISP saja tapi kalau download dia selamanya ngelot ke dua ISP teman-teman jadi seperti itu hanya di bagian upload mungkin masih ada yang perlu dibenahi dari settingan saya di sini namun saya juga terus terang masih belajar di Prestomato ya teman-teman jadi seperti itu untuk pembuktian kali ini teman-teman load balancingnya tidak kalah bagus dengan load balancing di OpenWrt untuk di linksys firmware uh, fresh tomato ini teman-teman. Oke okay? uh, mudah-mudahan teman-teman bisa memahami tadi cara settingnya seperti apa sangat simpel ya teman-teman dan bisa menerapkannya juga jika ada linksys yang tidak kepake dan memang sudah support dengan fresh tomato. Oke, okay, terima kasih banyak. Uh, saya rasa cukup sampai di situ, teman-teman. Mudah-mudahan uh, bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.